Hai semuanya, selamat datang kembali. Baik lagi sama Dedi Lu, Dedi L. Dan pada kali ini gue pengen mainin Minecraft gratis lagi yang gue temuin di Play Store. Kita bakalan ke gamenya cuy, let's go. Oke guys, sekarang gue sudah berada di tampilan menu awal gamenya. Jadi ini adalah Adhar Crab, Building Crab ya. Kalian bisa lihat di sini ada dressing room. Terus ya, ini bener-bener hampir mirip 100% sama Minecraft ya guys ya. Ini hanya dirubah beberapa aja. Dan di sini ada global resource guys. Apa kita bisa tambahin resource pack kah? Ada storage juga. Application external. No. Di application aja. Terus ada profile. Dan ya inilah pengaturannya guys. Kayak gini aja. Mungkin kita bakal langsung ke play. Lalu di sini ada friend juga coy. Kita bisa mabar altar crab kah? Your friend are not playing altar crab building crab right now. We set dah. Oke, kita bakalan create new world dan kita bakalan bikin nama test. Lalu kita bakalan mode survival ya guys ya. Dan mari kita bakalan create. Dan ini ada hal yang bikin gue penasaran guys. Apakah kalau misalkan kita main di altar crab dan mempunyai world di altar crab gitu ya, terus dipindah ke Minecraft biasa atau Minecraft ori, apakah bakalan bisa gitu cuy, ataukah gimana gitu ya? Ini jadi penasaran men, tapi gue malas mencobanya. Jadi mungkin kamu bisa mencoba. Dan ini untuk loadingnya guys, tulisan Minecraftnya dihilangin, anjrot, parah banget emang. Ini lama juga loadingnya. Oke, sekarang gue sudah berada di worldnya dan what the, kalian bisa lihat guys. Ini benar-benar mirip seperti Minecraft tapi pakai tekstur faithful. Ya, ini faithful ini ya. Gue tahu nih teksturnya, guys. Oke, bentar. Kita coba setting FOV-nya kayaknya kedekatan deh. Brightness kita fullin. Terus untuk FOV-nya tuh kan 60, guys. Kita dibikin 90 aja kali ya. Terus outline section pakailah. Terus kita ke mana lagi ya? Profile, touch. Ini tuh Minecraft tapi nggak Minecraft versi berapa ya kira-kira? Mari kita coba guys. Di sini gua kok nggak bisa F5 dah. Gua mau setting ininya juga. Nggak ada boy. Settingan keyboardnya nggak ada guys. Nggak ada cu. Adanya ini doang ya, joystick. No. Ya udahlah. Settingan keyboard nggak ada ya. Jadi kita nggak bisa F5 guys. Oke, mungkin di awal survival kita bakal ngambil kayu dulu guys. Kita bakal lihat ya apakah sama gitu kan seperti Minecraft pada umumnya. Dan ini di pojok kanan atas tuh ada apa ya di sebelah sini guys? Mungkin kalian bisa lihat. I don't know lah. Wah, ini sih keren guys. Jadi kalian bisa mainin Minecraft secara gratis ya dengan game ini. Mungkin saran dari gue, kalian bisa mainin dengan op data seperti gue ya. So kalau misalnya dihidupin datanya pasti iklannya bakal menggila guys. Pasti bakalan muncul iklan mulu ya. Oke, ini gue udah dapetin batu, kayu maksudnya. Kita bakalan bikin jadi crafting table. Asli sih guys, ini mah hampir 100% mirip ya. Gila sih, keren banget boy. Terus kita bakalan bikin wooden pickaxe. Sip. Dah. Tuh kan bisa lihat guys, intinya sini menurut gue kayak pakai tekstur faithful ya. Oke, ada serigala. Terus kita coba ini guys, cari batu dulu ya. Kita bakalan cobain dulu mode survivalnya guys. Siapa tahu kalian pengen main Minecraft, terus kalian pengen main mode survivalnya gitu kan. Terus kalian nggak punya Minecraft, mungkin ini bisa sebagai alternatif kalian guys. Tapi lebih baik lagi kalian coba menabung, ngumpulin duit, terus beli Minecraft ori ya. Mumpung harganya sekarang masih 20.000. Ini kita bakalan coba upgrade lagi tools kita. Oke, stone sword. Lalu ini apa namanya? Nah, ini dia. Oke, baru kita coba turun ke bawah. Kita langsung mining nih. Males banget sih mining. Kita explore aja lah ya. Males banget guys mining. Hari-hari mining mulu. Oke, kita bakalan coba explore. Dan suara sound effect-nya juga kalau gua dengar itu mirip banget sama Minecraft ya guys ya. Gue kira ada yang dirubah gitu, ntar ditambahin biasanya kan tambahin kayak gitu guys. Oke, okay. Asli sih ini gue berasa lagi main Minecraft aja guys. Padahal ini gue bukan main Minecraft ya. Ini altar crab guys.
Asli sih, sepanjang perjalanan juga lebih enak, lebih smooth malah daripada ketimbang gue main Minecraft Ori ya. Gue biasanya kalau main Minecraft Ori tuh lagi lari-lari ada aja gitu patah-patahnya sedikit. Dan awannya bagus juga. Itu bagian awannya ya. Keren banget, guys. Oh ya, di sini apakah ada ini? Apakah koordinat, guys? Oh, ada ya ternyata ya. Cuman days-nya masih belum ada ya, guys ya. Hanya ada koordinat aja, cuy. Oke, okay, it's okay. Setidaknya koordinat itu udah ada, udah membantu banget kalian sih. Nah, wah, depan sana malah ada village. Tadi niatan gue pengen ke mode kreatif, guys. Gue pengen mencari apa yang nggak ada di Minecraft Ori, guys. Siapa tahu kayak craftsman gitu ya, ada jamur apalah itu, guys. Nanti kita coba lihat, guys. Gue mau ke village dulu. Apakah ada yang berbeda di village? Kayak masih sama sih, guys. Di sini apa? Chest. Ya, halutingan juga masih sama. Dan ini juga sama, guys. Kenapa ya Minecraft apa tiruan Minecraft yang kayak gini tuh makin ramai gitu, guys, makin banyak. Dan Mojang nih kayaknya diem-diem aja gitu, cuy. Apa dia pura-pura nggak tahu atau dia memang beneran nggak tahu gitu, guys? Gue nggak ngerti sih. Dan ini tuh bisa masuk ke Play Store gitu ya. Harusnya kan Play Store itu sangat ketat banget gitu, cuy. Padahal ini kan bener-bener asli Minecraft banget gitu kan. Cuman nama aja dirubah sama teksturnya. Kali ini mah udah kelihatan banget, guys. Teksturnya dirubah pakai Fightful ya. Ini nggak tahu sih Fightful berapa kali berapanya. Oke, okay. Kayaknya sih untuk bagian pilotnya masih sama seperti Minecraft pada umumnya ya. Kita coba rubah game mode ke kreatif dulu ya. Kita bakalan lihat apa aja yang ada di mode kreatif ini, guys. Oke, okay. Ada Elytra. Terus untuk bagiannya masih sedikit banget sih, guys. Oke, okay. Wow, ada armor trim juga, cuy. Ini keren juga sih. Oke, okay. Terus di bagian bloknya, Rascal, Rascal apa deh? Oh, oh, enggak, guys, ini ada Rascal, cuy. Rascal ini siapa, cuy? Anjir, keren, guys. Ada Rascal, dia kayak. Kalau kalian tahu Joko Kendil, dia kayak Joko Kendil, cuy. Mau kendi di belakangnya ya. Oke, okay, oke, okay. Kayaknya dia ada yang menarik deh, guys. Oke, okay, guys. Mari kita coba lihat, guys. Jadi di sini ada Rascal, Penguin, sama Crab atau kepiting ya. Jadi untuk Rascal nih kalian udah tahu ya, tadi udah gua kasih lihat, dan ini dia bentukan dari Rascal, lalu ada Penguin. What the hell? Ini beneran Penguin, cuy. Penguin kan kalah di mopot ya sama Crab, dan ini sekarang kebetulan ada, men, dilihat ini. Keren, 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 keren. Ini Rascal juga kayaknya ada di mopot kali ya, tapi nggak tahu juga sih. Oke, okay, guys, kayaknya ya segini aja dulu untuk pembahasan game Altar Craft. Jadi ini menurut gue bener-bener mirip 99% dari Minecraft asli, guys. Asli, guys. Keren banget sih. Ini hanya Minecraft terus dikasih tekstur Fightful ya. Oh, mungkin coba bisa mainin game ini, guys. Dan oke, okay. Jadi terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga, sampai jumpa. Bye-bye. Thanks for watching.